guys, welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan guys. Nah, ini adalah Gangnam ya guys. Jadi Gangnam ini adalah terbesar ketiga di Seoul guys ya. Ini luas banget. By the way, di sini tuh kotanya udah canggih banget, modern banget deh guys ya. Kalian masih inget gak sih dengan lagu Oppa Gangnam Style? Wow, itu lagunya bener-bener viral banget loh guys. Kalian bisa cek di YouTube-nya Oppa Gangnam Style ya guys. Nah, kali ini aku ngajakin kalian buat keliling, jalan-jalan, buat kalian lihat tentang suatu daerah yang sangat amat terkenal dan juga punya banyak sekali tempat-tempat yang sangat-sangat istimewa ya guys. Nah, kalian bisa baca di caption yang udah aku tulis ya. Gangnam ini adalah suatu kota yang besar. Pokoknya teknologinya juga udah canggih. Wilayahnya luas, udaranya juga sejuk. Kotanya benar-benar nyaman dan biaya hidup di kota ini sangat amat tinggi ya guys. Jadi Gangnam ini terkenal dengan gaya hidupnya seperti di kota New York, di kota Los Angeles ya. Biaya hidup memang tinggi dan semua mahal di sini ya guys, termasuk juga properti. Properti mungkin bisa sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan kota Seoul yang lainnya guys. Nah, kali ini aku mau ngajakin buat kalian jalan-jalan ke Coex Mall ya, Convention Exhibition Center. Kita mau lihat, kita mau keliling nih guys. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung subscribe YouTube channel aku ya guys. By the way, karena di sini udaranya spring ya, sejuk, dingin ya, seger deh pokoknya. Kalian bisa lihat di sini tuh bener-bener nyaman banget. Udah luas, bersih, jalanannya juga rapi. Gak ada sampah sama sekali guys ya. Selama aku berkunjung di berbagai tempat yang ada di Korea ini, bener-bener view-nya tuh cakep banget ya. Bener-bener banyak sekali gedung-gedung yang tinggi. Dan pastinya suasananya beda banget loh guys, karena ini tuh termasuk kota besar ya guys. Nah, buat kalian yang penasaran, aku mau kasih lihat nih sama kalian tentang perpustakaan yang lagi viral banget guys ya. Ini namanya perpustakaan Starfield yang ada di Gangnam ya guys. Jadi perpustakaannya ini ada di tengah mall ya, jadi ada di dalam mall. Dan perpustakaannya ini juga super duper luas banget. Pokoknya viral sampai ke berbagai mancanegara guys. Buat kalian yang penasaran, silakan nonton video ini sampai selesai. Dan pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel aku, karena aku akan upload beberapa video yang masih seputar dengan wisata di Korea ya guys. Ini dia guys, ini adalah perpustakaan Starfield yang ada di Coex Mall ya guys. Kalian bisa lihat suasananya, vibesnya itu bener-bener mantep banget, keren banget guys. Ini tuh shelf booksnya ya guys. Bookshelfnya ini tuh sampai 13 meter loh guys tingginya. Can you guys imagine, bookshelfnya ini tinggi banget sampai 13 meter. Bener-bener gimana ya, aku bingung ngambil bukunya tuh gimana guys. Dan ini adalah tempat syutingnya Record of Youth ya. Jadi kalau kalian pecinta film-film Korea, kalian bisa nonton Record of Youth ya guys. Ini tempat syutingnya di dalam Starfield Coex Library ini guys. Berbagai jenis buku-buku, majalah, pokoknya banyak banget di sini guys ya. Termasuk lengkap juga, kalian juga bisa searching atau googling ya. Karena di sini juga tempatnya luas, begitu banyak jenis-jenis buku, mulai dari politik, humanities, ada science, teknologi, sosial budaya, pokoknya lengkap deh guys. By the way, kebanyakan buku-buku di sini menggunakan bahasa dan tulisan Korea ya guys.
Ini adalah view-nya ya di lantai 2, karena library-nya itu ada 2 lantai ya guys, lantai 1 dengan lantai 2. Nah, begitu banyak orang yang lagi walking around ya, menikmati pemandangan Starfield Library yang benar-benar keren banget. Nah, buku-bukunya seperti ini guys. Kebayang gak sih berapa jenis buku yang ada di sini guys? Jenis buku di sini sekitar 50.000 sampai 70.000-an guys. Termasuk majalah-majalah ya, katalog, pokoknya banyak banget deh guys. Jadi buat kalian yang penasaran, nah, nonton video ini sampai selesai ya guys. Kalian lihat, banyak banget orang yang berlalu lalang. Mereka enjoy banget berada di Starfield Library ini guys. Nah, kita mau kasih lihat nih sama kalian nih, buat kalian pecinta Kakao Friends, di sini tuh ada di sebelah library tadi ya guys, ada di sebelah perpustakaan. Jadi kalau di Korea yang terkenal adalah Kakao Friends ya guys. Jadi mungkin buat kalian yang suka menggunakan Kakao, di sini kalian bisa beli beberapa souvenir. Ada gantungan kunci, ada boneka, ada pulpen, ada notebook. Wah, pokoknya lengkap banget deh guys di sini. Di sini juga harganya juga termasuk mahal ya guys. Jadi kalian harus pilih-pilih dulu ya guys, sesuai dengan budget. Ya, kita balik lagi nih guys ke sini. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali berbagai jenis-jenis majalah, dan juga di sini ada Starbucks loh guys. Jadi kalian tuh bisa nikmatin di sini, duduk santai sambil ngopi, minum, sambil makan juga boleh ya. Banyak banget di sini orang-orang yang foto, ambil video, kamera, wah pokoknya bikin konten ya. Itu yang namanya kamera handphone ya, itu selalu standby loh guys. Nah, di sini tuh banyak sekali guys jenis-jenisnya. Jadi buat kalian yang pecinta buku, suka banget dengan pengetahuan, kalian wajib banget buat kunjungin di sini ya guys. Apalagi kalau kalian yang bisa bahasa Korea, wah pokoknya mantep banget deh guys. Udah dapet view-nya cakep, bisa banyak pengetahuan, pokoknya the best deh guys. By the way, kalau kalian tahu, Coex Mall itu berhubungan dengan Hyundai Department Store ya guys. Jadi Hyundai Department Store adalah mall yang terbesar loh guys. Nah, sebagai info buat kalian, Coex Mall dan juga Hyundai Department Store adalah shopping center underground yang terbesar di Asia guys ya. Nanti aku mau review nih, ada 100 flavors Baskin Robbins ya. Ditunggu aja video selanjutnya. Di sini aku mau kasih lihat sama kalian kalau mall yang ada di Seoul, yang ada di Korea ini ya guys, pokoknya pasti padat, rame banget, sama seperti mall yang ada di Myeongdong ya. Lotte Department Store itu juga bener-bener super rame banget ya guys, mulai dari berbagai jenis makanan, restoran, kafe, pokoknya full banget dengan banyak orang guys ya. Bahkan kita harus ngantri buat cobain berbagai jenis menu makanan yang ada di sana. Buat kalian yang pecinta hot spicy food, kalian wajib banget buat cobain jenis-jenis menu makanan yang ada di Korea. Karena menu makanan yang ada di Korea itu semuanya 100% enak-enak semua ya guys. Tapi memang budgetnya lebih mahal guys. Kalau kalian suka beli baju, sepatu, handbag, branded ya, kalian bisa untuk ke mall ini, dan jangan lupa untuk minta tax refund ya guys. Di sini banyak banget branded-branded stuff. Jangan lupa untuk bawa selalu paspor kalian, dan kalian sebelum payment harus kasih tahu bahwa kalian mau dapat tax refund ya guys. Di sini yang mau beli skincare, makeup items, perfumes ya, kalian bisa mampir di Sephora dan pastinya juga bisa dapat tax refund ya guys. Ini mallnya tuh besar banget, luas banget, karena salah satu mall terbesar yang ada di Asia.
underground shopping center, the largest one in Asia. Banyak sekali guys orang-orang yang lagi ngantri makanan, lagi milih-milih makanan ya. Pokoknya kalau kalian ke Korea wajib banget buat cobain berbagai jenis menu-menu makanan. Nah, ini adalah Hyundai Department Store ya guys. Jadi berhubungan dengan Coex Mall ya, satu building gitu guys. Nah, buat kalian yang penasaran mau nonton video selanjutnya, aku akan bikin part 2 ya guys. Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa sebentar lagi liburan, kalian bisa booking tiket, bisa cobain berbagai jenis menu makanan yang ada di Korea, dan wajib banget buat kalian cobain semua ya. Siapin budget yang lebih karena pastinya makanan yang ada di dalam mall jauh lebih mahal ya guys. Tapi memang kualitas rasanya itu beda banget. Pokoknya mantep banget deh guys. Ditunggu part selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku ya guys. Nah, kita udah selesai nih buat looking around, mulai dari mallnya dan juga library-nya ya, perpustakaannya. Wah, pokoknya lengkap banget sih guys. Ditunggu part selanjutnya. Dan jangan lupa kalian subscribe YouTube channel aku and support always my YouTube channel. Nah, di Korea ini sangat amat bersih, nyaman, gak ada sampah. Pokoknya enak deh buat kalian jalan-jalan maupun keliling-keliling ya guys. So stay tuned for my other videos from Korea. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe my channel. Bye bye.